sini sangat istimewa karena rasanya sangat pedas dan gurih. Ini ciri khas orang Madura banget yang suka pedas dan juga gurih. Kemudian juga bedanya di sini kalau untuk bebek yang lain itu kan ada sambelnya dipisah ya. Kalau di sini jadi cabenya itu dijadikan bumbu satu kesatuan dengan bebeknya. Saya emang dari jauh pengen coba bebek ini, soalnya rasanya tuh emang beda sama yang lain. Rasanya pedesnya dapet, gurihnya dapet, jadi gak cuma pedes aja. Perpaduannya, komposisinya itu pas.